Baik teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas mengenai salah satu soal ujian nasional tentang nilai logaritma. Pada soal berikut, diketahui jika 5 logaritma 3 nilainya sama dengan B, maka 125 logaritma 9 nilainya adalah. Untuk menyelesaikan bentuk logaritma seperti ini, maka yang pertama kita ingat sifat logaritma, yaitu jika ada a pangkat n logaritma b pangkat n, maka senilai dengan m per n dengan a logaritma b. Dengan sifat ini kita selesaikan soal yang tadi, maka 125 menjadi 125 logaritma 9 akan senilai dengan 125 menjadi 5 pangkat 3 logaritma 9 menjadi 3 pangkat 2. Dengan sifat di atas, maka duanya kita pindahkan ke depan menjadi 2, 3 menjadi pangkat, kita menjadi pembagi per 3 kali 5 logaritma 3. Di mana sudah diketahui bahwa 5 logaritma 3 nilainya sama dengan B. Maka akan menjadi 2 per 3. Menjadi 2 per 3 kali B. Atau boleh ditulis 2 B per 3. Demikian pembahasan mengenai soal logaritma berikut. Semoga bermanfaat dan terima kasih.